teka-teki, yaitu teka-teki sulit. Tembok jama besar yang dulu memisahkan negara Jerman pasti tembok kering. Kering. Cucian kalian kering. Tembok kering. Salah-salah, Kak. Kejam. Kalau hujan ini tembok kering tuh, ya benar. Kalau hujan pasti basah. Tembok kering. Kalau tulang kering di sini walaupun sering kebasah, tetap aja namanya kering. Karena tulang kering, benar enggak? Dan ini harusnya kalau kering itu berhubungan dengan telepon. Kalau misalnya kering, angkat dong. Bukan kering, angkat. Ini kering kondisi, kering bukan bunyi. Kalau hujan, Pak. Kalau hujan nganggap tembok cuciannya, Pak, ya? Nih, saya tanya. Anda yang terjebak sempit, tembok cucian, kering, basah. Tembok Anda kering, kenapa masalah? Emang temboknya itu bukan tembok kering? Ya, kering. Karena tembok kering, saya yakin itu temboknya kering karena apa? Karena awet temboknya. Itu kalau nggak dirobohkan kemarin, waktu terjadi persatuan Jerman itu nggak akan roboh. Karena dia kering, awet. Kalau basah itu... Belenyek, Pak. Kalah sehari sudah basi. Emang habis legit, Pak. Emang makanan. Nanti Bapak kalau gini sama dengan kayak Bapak itu bikin soal nasi yang dikasih bumbu, dan digoreng, namanya nasi empuk. Kayak gitu. Iya, memang kayak gitu. Loh. Enggak sesuai gitu. Loh, Pak. Enggak lazim. Contohnya. Padahal ini... kata yang Bapak tepatkan untuk tembok kering itu enggak lazim. Lazim. Masa? Tapi ya, menurut saya itu sah-sah saja disebut tembok kering. Karena kalau temboknya enggak kering, gimana? Tapi kan secara logika, masa temboknya banyak ya, Pak? Oke, berarti jawabannya lu tiga mendatar adalah tembok kering. Silakan, tim A. 7 menurun. 7. Ini negara Timur Tengah yang mempunyai piramida. Oh. Dan beribu kota di Kairo sampai sekarang. Martabak Mesir. Mesir gak kok. Masih. Pak. Jangan ganggu sih. Nanti dulu. Saya juga gak mikir ini. Ayo nyanyi. Mesir. Tadi Mesir. Mesir gak kau ingat. Sayang. Tadi masih. Yang mesra. Yang mesra. Masih, Pak. Masih. Jadi, masih. Jangan saya. Oh, enggak. Enggak, Pak. Saya enggak ngomongin dia. Kenceng masih, Pak. Dicolong sama dia, Pak. Bagian Bapak ngapain tadi ngomongnya kenceng-kenceng, Pak. Saya cuma bisikin dia. Bisik tapi kedengeran. Nah, deh. Saya udah kasih tanda ke dia lagunya. Masih. Nah. Oh, masih. Sayang. Coba tekan ini, Mas. Kali ini, Pak. Gadis yang pernah kau... Sayang. Sayang. Oke, 3, 2, 1. Jawabannya, Tim A, silakan. Rapih. Rapih. Apakah... Silakan. Ya, beduk. Rapih jawabannya. Bukan. Oke, Tim B, silakan. Tuh kan masih, lu kenapa nggak masih sih? Nah, tersangkanya nyuri aja, Pak. Nggak apa-apa, lu kan gua kasih tahu. Kita kan sahabat, bro. Bro. Salah, pasti salah. Jangan kasih tahu dong. Salah. Ayo, Com. Lu harusnya bisa, bro. Nggak, dari kata-katanya dia tadi. Com, bro. Masih deh, Mas. Masih. Negara Timur Tengah yang mempunyai piramida dan beribu kota di Kairo sampai sekarang. Jawabannya adalah masih. Apakah itu benar? Masih. Enak badan ya? Lu gak makan apa-apa? Gak bisa jawab, Bar. Baik, tim B sekarang. Beri tepuk tangan, yuk. Semangat dulu. 6, Pak. 6 mendatar, Pak. Okay. Baik, perhatikan baik-baik. Pertanyaannya... Ada 7 kotak, huruf A di kotak kedua. Yang ditarik sebelum kapal laut berangkat. Oh, maksudnya jangkar. Yes. Jangkar maksudnya. Yang ditarik... Sebelum kapal laut.
kapal laut berangkat, itu harus berangkat. Karena kalau yang ditarik nggak berangkat dia, nggak bisa. Ditarik. Saya jawab nakoda aja, Pak. Nakoda. Nakoda. Oh ya, karena harus ada ya. Kalau nggak ditarik nakodanya, betul. Bisa jalan. Nakoda. Yang ditarik sebelum kapal laut berangkat, nakoda. Ya. Apakah itu jawabannya? Bukan, tim A, apakah bisa balas dendam? Salah, kotaknya kurang kelebihannya. Ya, ya gimana? Aduh, gue pikir itu. Apa? Oh, lu apa? Kasih tahu, bro. Kasih tahu lu, gue kan. Gue siapa tuh, bro? Apa, bro? Gue kan dijawab, bro. Gue bisa itu kotaknya. Apaan? Gue pikir tangan. Yang ditarik sebelum berangkat tangan. Bisa, ini tangan. Tapi kotak lebih satu. Pakai tangani. Tangani. Aduh, ya Allah, salah. Boleh. Tangkap. Yang ditarik sebelum kapal laut berangkat udah dikasih kode. Yang ditarik sebelum kapal laut berangkat. Kita ini enggak enak aduk itu. Kita itu kan artis enggak mikir biar kamu tuh bisa merayakan pesta. Pagar lu, Pak. Biar gua pun jawab artis tadinya. Saya memutuskan tenang. Biar kamu bisa minum juga kita tuh. Saya tuh jawab artis sebenarnya tadinya cuma enggak enak. Tadinya mau jawab artis nih. Pak, ada bensin apa korek apinya, Pak? Ya, kita tolong kasih situasi yang kondusif buat Kak Bedu tuh buat ngejawab. Pasti yang tadi mau fokus kan, mau konsentrasi. Sekarang Kak Bedu, silakan coba dipikirin. Coba apa? Dipikirin baik-baik, mau jawabnya apa. Omongin aja, sampaikan nama kita, mau jawabnya apa. Jangan dipendem, diam, diam. Anda itu sama aja sama Kopan. Mengganggu juga. Jangan bertubi-tubi, konsentrasi itu butuh ketenangan, butuh situasi yang enggak ramai. Ya, ya? Kalau bisa enggak ada suara kan betul dia. Saya mundur aja, Pak. Mundur. Mundur. Pulang sama pulang. Sendiri enggak konsen, saya enggak ada kondisi caranya nih. Yang ditarik, ini pertanyaan nih ulang nih ya. Ya. Yang ditarik sebelum kapal laut berangkat. Yang Dita, ya. Enggak, ini mohon maaf yang memutuskan. Tim B dikurangi 50. Iya. Ganggu kok. Oke, sip. Tambang. Tarik ya, tambang, benar. Tarik tambang. Yang benar. Ditarik sebelum kapal laut berangkat. Tambang. Berarti, apakah itu jawab? OPT, siapin. Siap. Setelah yang satu. Mas, harus ya, megang apa? Pasti keluar. Ah, Mas, lawan siapa? Ya. Personelnya siapa aja, Mas? Ada Eros. Empat. Siapa aja, Mas? Satu, dua, tiga.